iris seperti ini. Ya, ini sudah cukup bagus irisannya, walaupun berkali-kali tapi jeruk agak gampang biasanya sambung. Kemudian kita sambung begini, kita belah di tengah sini. Oke, kita belah. Kemudian masukkan ke sini. Ini kita masukkan dengan rapi. Ya, mengganggu sedikit lembek. Kita sambung. Kemudian kita ikat dengan plastik, bisa juga dengan tali rafia. Ini ada sudah plastik yang sudah saya buat tadi, plastik es lilin saya belah 4. Nah, ini sekarang kita ikat seperti ini. Oke, kita ikat sampai sini aja. Kemudian ini oke, saudara sudah sambung. Kemudian kita sungkup untuk menjaga kelembabannya. Ya, untuk menjaga kelembabannya kita sungkup seperti ini. Ini bekas saja juga ini. Artinya bisa berkali-kali kita pakai, selama itu masih bagus. Oke, kita sungkup. Nah, oke, sudah jadi satu sebagai contoh saja. Kemudian ini yang sudah berhasil, belum buka plastiknya. Nah, ini kalau kita jual ini sudah insya Allah sudah bisa harga 15.000 ini. Artinya sudah memiliki nilai dari asalnya dari biji, mungkin hanya barang ketemu atau mungkin beli ibunya berapa biji, kita ambil satu kita semai. Kemudian ini sudah ada. Kemudian tentu kalau sudah begini lain lagi harganya. Sudah pasti lebih mahal lagi. Ini bisa mencapai 25.000. Dari 15.000 tadi naik 25.000. Ini sudah mulai lebih subur lagi. Kita paling tidak 40.000, 50.000. Bisa kita jual. Nah, ini kan. Kemudian ini sudah ada buahnya. Ya, karena kurang subur, kurang banyak daunnya, mungkin masih bisa kita jual juga. Tapi sudah bawa buah, artinya orang lebih percaya. Kalau ini sambungan, benar-benar sambungan, bukan dari biji asli saja. Apalagi masih ada nampak ini sambungan, sudah berbuah. Kemudian, lebih subur lagi seperti ini. Nih, boleh dilihat. Nih, sudah besar seperti ini. Dan ini ada buahnya, seperti ini buahnya. Ini insya Allah.